sebagai pelatih utama tim nasional senam putri di Pelatnas Asian Games Agustus mendatang, Eva Butar-Butar tidak hanya fokus ke senam lantai. Keperkasaan para atlet tempaannya juga diasah untuk nomor gelang-gelang, palang sejajar dan bertingkat, serta balok keseimbangan. Latihan tuh ya udah latihan gitu, nggak usah mikirin apa-apa. Dan dia juga seperti itu, kayak dia jauh-jauh kayak ngelatih kita tanpa mikirin keluarganya dia. Jadi lebih kayak memprioritaskan kita daripada kadang keluarganya. Jadi kadang kita mikir kayak pelatih gue capek-capek ngelatih gue jauh-jauh, apa sih ninggalin keluarganya dia, apalagi kadang training camp kan buat kita doang. Ya kadang kan, kadang dia kan lebih tahu porsi kita daripada kita sendiri ya. Kayak kadang kita capek, dia tahu kayak dia tuh masih bisa dipush, tapi kita yang males gitu. Jadi gimana caranya dia nge-push kita gitu. Jadi sampai dia tahu kita, kelemahan kita apa, kelebihan kita apa, dia sampai kayak gitu. Kadang keras tapi tergantung kita ya, tapi kan dia nggak pernah apa ya, pokoknya selalu motivasiin gitu deh. Keras sih maksudnya dia tekun dalam berbagai macam, dia pokoknya selalu fokus gitu sih. Cuman tergantung anaknya, kalau misalkan kitanya masih sekali dua kali salah, dia masih taunya perlahan-lahan maksudnya. Terus kalau misalkan kita udah berkali-kali gitu, dia langsung ini sih keras sih, tapi itu jadi bangun apa semangat kita gitu supaya bisa melakukan yang lebih dari itu. Kejar, hop, pop, blok, ya, better. Tinggal kakinya, Tia, ya. Kakinya jangan buka, tutup. Kakinya rapat lagi, udah bukanya udah lebih baik, kejarnya cepat, lebih cepat lagi. Sama strong, badannya kencang, Tia. Pinggang, kaki rapat. Kalau ini kayaknya butuh kekuatan banget ya, kekuatan ekstra, apalagi di bagian upper body gitu ya. Iya, betul, betul. Ini alat ini memang, kita bisa lihat tadi bahwa memang didominasi, memang dia tangan. Jadi upper body-nya harus kuat. Salah satu nomor yang cukup, ini salah satu nomor Indonesia paling lemah. Oh, Indonesia justru paling lemah di sini. Kenapa? Paling lemah di sini. Karena pertama masalah sarana prasarananya untuk mendukung gerakan, belajar gerakan di sini itu minim. Hanya beberapa provinsi yang punya. Itu. Kemudian ya SDM pelatih di alat ini memang kurang, saya akui. Oke. Sebenarnya kalau untuk alat ini atau tempat pelatihan senam seperti di Jakarta sendiri udah banyak nggak sih tempatnya? Atau cuma di sini satu-satunya? Kalau untuk standar internasional ya hanya ini. Hanya yang ini pemerintah DKI punya. Karena ini kan SEA Games 97 ya, dibangun dari sejak SEA Games 97. Kemudian alat-alatnya sendiri memang ini standar FIG. Itu untuk yang standar internasionalnya. Nah, ini kan tadi Mbak Eva juga sempat bilang kalau sebaik ini dimulai dari umur 5 tahun, bahkan maksudnya ya, semakin muda nih semakin baik. Ya. Peminatnya sendiri banyak nggak sih? Karena kalau di sini aja saya lihat atlet-atlet yang dilatih juga nggak begitu banyak ya. Saat ini justru gimnastik lagi booming sebenarnya. Kalau kita berbicara pembinaan prestasi, memang kalau di puncaknya pasti sedikit. Ya. Di bawahnya itu saat ini ratusan. Okay. Tetapi untuk mencapai dia tingkat tertinggi, apalagi seperti Asian Games, itu mungkin hanya lima yang terpilih. Baik. Yang terbaiknya itu hanya lima dari seluruh Indonesia. Tapi rata-rata memang sudah dimulai di usia semuda betul, itu? Betul, iya. Bahkan ada yang sebelum di usia 5 tahun. 5 tahun dimulai, kemudian kita lihat kalau memang anak ini potensial, bagus, kemudian mau berkomitmen anak dan orang tuanya, 6 tahun sudah mulai harus
intensitas latihannya dan volume latihannya sudah harus ditingkatkan. Kalau Mbak Eva sendiri kan dulu bahkan sudah ikut SEA Games dari umur 12 tahun benar ya? 12 tahun. Dan langsung dapat emas gitu. Itu memang sudah ambisi gitu, sudah cita-cita langsung mau dapat emas di umur 12 tahun. Atau memang tiba-tiba mendapatkan rezeki yang begitu besar waktu pertama ikut? Suatu keberhasilan tidak mungkin dicapai tanpa suatu proses kerja keras. Itu yang pasti. Jadi pada waktu itu saya ya, mama masukin saya ke sepeda kegiatan. Jadi ada tetangga ikut senam, saya dititipkan bahkan. Dititipkan ikut. Pelatih melihat saya potensi, oke saya teruskan. Bahkan malah teman saya ini berhenti tengah jalan karena patah. Saya terus, itu saya dari usia 6 tahun sudah berlatih setiap hari. Makanya usia 12 tahun, dan pada waktu itu SEA Games diizinkan usia 12 tahun. Kalau saat ini kan tidak boleh. Sudah banget ya, ya dulu, itu kayak masih anak-anak tuh. Betul, jadi proses ya bayang 6 tahun, terus kemudian ke 12 tahun ya dari usia 6 ke 6, 12 tahun, 6 tahun. Setiap hari berlatih, bahkan di usia tahun 10 tahun saya sudah pagi sore. Jadi ya nggak heran sebenarnya. Itu padahal saingan-saingannya banyak yang lebih senior kah atau ya, gimana? Betul, betul. Pada saat itu usia saya atlet termuda. Dan di cabur senam sendiri di Asia Tenggara pada waktu itu memang saya di usia termuda. Lawan saya sudah senior-senior. Sudah berapa kali SEA Games, juara SEA Games. Ya buat saya pada waktu itu saya hanya melakukan apa yang diberikan oleh pelatih saya. Just do my best gitu. Ya medali, saya tidak pernah berpikir emas, perak, perunggu, saya hanya just do my best. Ketika itu dapatnya emas, ya puji Tuhan. Saat itu nilainya Mbak Eva sendiri paling tinggi di nomor yang mana nih? Apakah senam lantai atau di palang atau di mana? Pada waktu itu nilai saya di serba bisa. Oke, berarti semuanya ya, yang tadi berapa, 4 nomor empat, itu ya? 4 nomor itu, 4 alat itu, saya pada waktu itu di nomor alat serba bisa, saya dapat emas, kemudian di tim emas. Di meja lompat bertepatan karena tuan rumah, jadi waktu itu ada sempat pelatih saya protes lah gitu ya, ada yang karena memang dari berdasarkan penilaian seharusnya tidak seperti itu, akhirnya saya dirugikan untuk mendapat perak. Oke. Tapi buat saya ya itu tadi, itu semua ya kalau Tuhan izinkan emas gitu, saya hanya lakukan yang terbaik, saya berdoa ya sudah. Semua hasilnya emas, medali emas, perak, perunggu itu bagiannya Tuhan. Ternyata umur 12 tahun bisa dapat emas ya. Nah Mbak Eva, saya mau lihat lagi dong variasi gerakan-gerakan lain. Katanya ada namanya release, twist, itu yang kayak bagaimana sih? Giant. Release itu yang dia ambil ini, yang tadi, treceri, ambil treceri itu ya. Karena rilis itu sebenarnya ada berbagai macam rilis. Salah satunya rilis itu kan lepas tangkap ya. Lepas tangkap di bar yang sama, bisa juga lepas tangkap dari perpindahan bar atas ke bar bawah. Nah ini kita mau lihat tadi yang Tia lakukan itu lepas dari atas ke bawah. Bawah, buka, and hop, strong. Atas lagi, itu rilis, lepas dari atas, tangkap ke bar bawah. Oke, ini saya deg-degan juga ngeliatnya tadi ya. Betul. Karena ini kayaknya rawan cedera gitu, benar nggak sih? Betul. Itu gimana ya supaya atlet pada saat melakukan latihan atau nanti ketika saat kompetisi ini bisa menghindari dari adanya cedera itu? Betul, walaupun cedera sendiri sebenarnya hubungannya dekat ya dengan olahraga, cuman kita meminimalisir cedera itu, yang pertama adalah persiapan fisik mereka harus bagus, itu nomor satu. Kemudian teknik dasar mereka harus tepat, kemudian metodologi, tahapan untuk gerakan seperti itu gitu. Jadi kan nggak tiba-tiba dia bisa begini, gitu ya. Tidak, tapi ada metodologinya, ada tahapannya, tadi fisik, teknik dasar yang bagus, metodologi yang tepat, kemudian paling penting konsentrasi. Karena ketika ini semua sudah siap, mereka tidak konsentrasi, tidak fokus, cedera. Oke, kalau dari Mbak Eva sendiri, bagaimana sih mempelajari metode yang tepat untuk mengajarkan atlet-atlet muda ini? Apakah dulu memang sempat ikut pelatihan-pelatihan bagaimana ya, untuk jadi ya, pelatih atau bagaimana? Pasti, selain dulu punya pengalaman, tetapi itu pengalaman sebagai atlet. Pasti berbeda ketika saya pengalaman menjadi pelatih. Nov, masuk Nov, Giant puter ya, Giant puter. Belum siap? Oke, ya udah yang bawah atas underswing.
Nah, saya sendiri lulusan biologi, sarjana biologi, yang kalau kata orang tidak nyambung. Tapi itu yang sangat salah, karena sebenarnya nyambung banget. Karena kita belajar anatomi, fisiologi, semuanya itu berhubungan dengan olahraga. Tapi kemudian saya membekali diri saya dengan selain ada kursus-kursus, pelatihan-pelatihan. Kalau jadi, aduh. Kan dia sudah punya cedera. Dia sudah pernah cedera, kalau jatuhnya nggak tepat, ya gini, apa tadi, miring. Iya. Kenapa nggak dipakein matras tadi? Tunggu. Pelan. Karena dia udah kemarin dia sudah punya riwayat apa? Cedera. Punya riwayat cedera. Jadi kalau dia nggak landingnya nggak tepat. Jadi karena riwayat cederanya ini apa ya? Rentan salah sedikit kena lagi. Oke. Bisa jalan belum? Belum. Mau tidur atau duduk? Tidur atau duduk? Ya udah. Ya. Oke, Tia. Ini kenapa kamu nggak pakai matras? Emang lagi proses apa? Proses penyembuhan juga ya? Iya, kalau jadi pelatih berarti harus tahu pertolongan pertama. Betul, juga dong ya? Wajib. Harus tahu. Harus tahu apa tindakan yang pertamanya. Mbak Eva, ini kan tadi seperti yang Mbak Eva bilang ya, kalau jadi atlet itu sangat dekat sekali dengan yang namanya cedera. Bagaimana sih memotivasi para atlet ini yang mungkin ya sudah pernah cedera supaya tetap gak patah semangat, mau latihan lagi, gak takut dengan cederanya itu? Ya. Pertama, yang pasti dia harus, kita bawa konsultasi ke dokter, kemudian terapi, kemudian latihan fisiknya, latihan penguatannya itu yang tidak boleh lupa. Dan senam, itu kan olahraga rentan cedera, senam kalau berlebihan berat badan, oke, jadi itu sudah otomatis. Ya. Istilahnya kalau di kita, kalau saya istilahkan kayak tadi ini udah bisa jalan, lagi jalan kan? Karena memang sebenarnya kayak karena cederanya ini dia sudah ada axle-nya ini. Jadi dia ketika nggak pas, kluk, tapi dia harus menyesuaikan lagi. Udah bisa lagi gitu. Cuman satu yang paling utama saya ingatkan ke anak-anak adalah berat badan. Karena ketika kita overweight, cedera sudah di depan mata kita. Jadi kita dengan badan ideal fisik bagus saja bisa kena cedera, apalagi kalau kita overweight. Udah nunggu cedera di depan. Itu yang saya selalu sampaikan ke anak-anak. Jadi untuk mereka harus mempertahankan berat badan dan fisik yang kuat. Itu yang saya selalu motivasi. Dan untuk membuat mereka tidak trauma, mereka harus terapi. Mereka terapi, kemudian latihan fisik penguatan di area itu. Kemudian kembali ke gerakan dasarnya dulu. Oke. Untuk menghilangkan traumanya. Jadi dikuatin lagi gerakan dasarnya. Dikuatin lagi ya. Gerakan dasarnya. Oke, kalau Mbak Eva ini sudah jadi pelatih dan sudah jadi atlet. Masing-masing yang tingkat kesulitannya justru lebih susah jadi pelatihnya atau jadi pelatihnya nih? Masing-masing mempunyai ini ya, sebenarnya punya kelebihan kekinian. Tetapi ketika saya menjadi pelatih ternyata lebih menantang, lebih sulit sebenarnya ya. Jauh lebih sulit ternyata menjadi seorang pelatih. Karena kita menjadi atlet, kita jalankan program pelatih, gitu kan, istirahat. Hanya dengarkan apa kata pelatih, kemudian istirahat, that's it, gitu. Sedangkan kita membuat program itu kan bukan hanya program latihan, tetapi kemudian apa, berat badan mereka, bagaimana kalau cedera, recovery-nya, kemudian rekreasinya, mental, semuanya itu kita pikirkan. Kemudian apalagi kalau dibumbui pakai target. Oke. Okay. Aduh. Saya boleh lihat yang lain lagi nggak nih, nomor selanjutnya apa lagi? Oke. Okay. Tapi permasalahan yang dihadapi itu pasti sama. Setiap zaman itu mempunyai permasalahan yang berbeda. Tinggal bagaimana seorang atlet ini mengatasi kesulitan di sekelilingnya.